Assalamualaikum. Kali ini saya mau bikin jenang gerendul atau jenang candil. Bahan-bahannya antara lain 12 sendok makan tepung ketan, air hangat, santan secukupnya, 1 sendok makan tepung ketan untuk mengentalkan kuahnya nanti. Lalu dikasih gula merah secukupnya, yang suka manis bisa ditambah, yang tidak suka manis bisa dikurang. Tak lupa dikasih daun pandan biar wangi. Jangan lupa dikasih juga sejumput garam, 2 sendok makan gula pasir. Cara membuatnya atau cara memasaknya kita ikuti video berikut ini. Pertama-tama yang harus kita siapkan mangkok ukuran besar, tepung ketan kita masukkan, gula pasir kita masukkan juga, tak lupa sejumput garam. Di sini tangan saya sudah bersih, kita tuang air hangat sedikit demi sedikit. Kita aduk sampai merata. Kita tuang air lagi. Kita aduk lagi sampai benar-benar merata dan menjadi adonan yang kita inginkan. Setelah menjadi adonan seperti ini, ingat membuat adonan seperti ini jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Kita kira-kira saja biar hasilnya lebih sempurna. Untuk selanjutnya yang harus kita siapkan, panci yang kita kasih sedikit air atau secukupnya. Lalu kita masukkan daun pandan dan masukkan juga gula merahnya. Kita rebus sampai mendidih, sampai gula merahnya larut. Sekarang kita tunggu mendidih dulu. Sambil menunggu airnya mendidih dan gulanya larut, sekarang adonan yang sudah jadi kita cetak bulat-bulat sebesar kelereng. Di sini tangan saya sudah bersih. Kita cetak menjadi bulatan-bulatan kecil. Kira-kira seperti ini. Lakukan sampai semua adonan menjadi bulatan-bulatan kecil. Setelah airnya mendidih dan gulanya larut, bulatan-bulatan yang kita buat tadi kita masukkan satu persatu. Kita rebus sampai bulatan-bulatan kecil ini mengambang. Kita rebus sampai bulatan-bulatan kecil semuanya mengambang dan semuanya matang. Setelah semuanya mengapung dan matang, kita buang daun pandannya dulu. Setelah daun pandannya kita buang, kita larutkan kira-kira 1 sendok tepung ketan
dengan air. Jangan lupa benar-benar larut. Lalu kita tuang semuanya biar kuahnya mengental. Lalu kita aduk sampai benar-benar merata dan benar-benar sudah mengental. Setelah sudah mengental seperti ini dan sudah tanak, kita matikan apinya. Kita tunggu dingin dulu untuk kita sajikan. Untuk membuat toppingnya, kita siapkan panci, lalu kita tuang santan secukupnya. Dan kasih sejumput garam. Kita aduk sampai merata. Jangan lupa nyalakan apinya. Kita tunggu santannya mendidih dulu. Jangan lupa santan selalu kita aduk-aduk seperti ini biar santannya tidak pecah. Terus kita aduk-aduk seperti ini sampai santannya mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan apinya. Lalu kita tunggu dingin dulu. Setelah semuanya sudah matang dan sudah dingin, siap kita sajikan untuk keluarga. Setelah saya seduh ke mangkok, inilah hasilnya, jenang grendul atau jenang candil buatan saya hari ini. Buat teman-teman silahkan mencobanya di rumah, bikin jenang grendul seperti yang saya buat hari ini untuk keluarga. Ini sangat enak dan manis sekali. Tentunya teman-teman bisa untuk membuatnya. Sekian dulu video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, komennya juga, share pada sosial media teman-teman. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.